jangan bebal dengan taubat, jangan abai sampai hati mati. Ya, kalau sudah hatinya mati susah nanti. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kalau sudah dapat hidayah kata Allah di surat Al-Hadid, hadid itu besi. Besi sekuat-kuatnya masih bisa lunak. Hati antum itu bukan dari besi, masa enggak bisa lunak? Hah? Batu itu sekeras-kerasnya masih bisa tasbih, masih bisa pecah kalau mendengar asma Allah. Makanya keluar air. Ada yang terjun macam-macam dari batu itu. Kita mendengar asma Allah itu pecah itu. Keluar. Ini bab iman ya. Bab iman. Kalau mau diterus dipakai akal silahkan. Ya. Silahkan. Kok bisa? Karena keluar air. Siapa yang perjalankan air di situ, Joni? Kok bisa masuk ke situ? Kok bisa keluar? Nah, batu aja yang keras itu, kalau mendengar asma Allah bisa pecah. Bahkan bisa mengeluarkan air. Dan bermanfaat. Antum itu batu itu, ya kalau kita lihat, kerasnya luar biasa. Tapi hati kita itu kan bukan dibuat dari batu. Masa batu yang keras saja masih bisa lembut mendengar asma Allah? Hati Anda yang dicipta tidak dari batu, kenapa tidak bisa tersentuh?